Oke, kali ini konten gue tutorial dan gameplay Nathan ya. Jadi itu Nathan ambil skill 1. Ya kalian bisa di Godland atau Hyper. Kalau Hyper ya Retri. Kalau Godland bisa Breaker atau Aegis atau Purify. Bebasnya kalian. Jadi kita mau tempat kayak gini aja dulu. Terus juga skill 1 tuh ke creep aja, fokus ke creep. Tapi di sini OP banget ya Nathan ya. No. Kalau yang OP lo mending PD aja lah. Main jangan takut. Nah, intinya main jangan terlalu maju-maju enggak jelas lah. Tapi di sini lawan aja nih. Nah, dapat plus loot. Kita hit, cicil aja lu, cicil. Nah, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Soalnya Nathan ini ngembek walaupun dia mereka sakit. Sudah satu lagi, no. Udah cepet banget ya lah. Ini kok bisa lu lawan, Nah, sebalik aja nih kalau gini. Aduh, dia pada mati. Main santai aja, main. Siapa tadi tampak muskop? Tunggu kan lagi lah. Pokoknya lu gedenya skill 1 terus nih kita kayak gitu tuh biar bisa nyamber dari ke belakang terus nih santai aja pokoknya lah. Kalau bisa dilawan lawan, kalau lagi pede ngelawan lawan nih kayak gua tuh, gua pede gua. Tapi kalau damage sekarang lagi di nerf sih katanya di update sekarang. Nah terus gitu gitu aja tuh. Nah uti nah gila sakit banget temennya nih. Double kill bisa, double kill. Oke, GGWP balik aja, balik ini kita gak usah maksa. BOD ya, item pertama gue BOD, kedua bisa ke Fury. Fokus atas dulu aja. Ini di server advance, ternyata kalian nggak tahu lagi. Ini server advance bukan server biasa. Lawan-lawan terus. Double kill bisa nih, double kill. Good. GG gaming guys. Nah ini ke cutting aja minionnya. Parah. Hit tower, lock tower aja lumayan dapat duit. Kuning itu kan duit tuh. Mundur. Walaupun duit kita lebih banyak, tetap aja kan namanya dia lembek, kena gas juga mati. Lawan. Nah. Kalau bisa putar sih dari belakang, jangan terlalu maksa. Kayak gini jaga jarak nih. Nah, balik juga bisa sih. Kill, push lagi, push cutting lagi, sumber si minion. Lihat ini lagi buff orang dia. Kita satu lagi ke minion biar dapat attack speed. No, cepet. Ini ulti aja langsung lagi cepet. Ampus lu tolol. Ini ada di bawah, nah jebret sekali lagi. Oke. Triple kill. Maniak pernah kita cari. Mana nih maniak nih? Ini ada. Karina. Mampus lu. Oke, dikasih gigi banget. Thank you. Karina. Pukul sini dulu ya turretnya. Ah, dijatain lagi. Langsung aja ulti lagi cepet. Mati sih. Endless ya biar ada turu damage nya. Mega ya Karina, cacingan.
Enggak ada nih enemy missing kalau enggak ada musuh. Nih di bawah ada siapa nih? Langsung aja lah ulti. Good. Apa sih anjir, cringe banget. Nah, minion lagi, fokus aja sama minion dulu. Gila, attack speed penuh. Apa tuh kalau stack-nya penuh, attack speed-nya kencang banget, larinya juga cepet. Ya, jadi kayak gitulah. Skill 1 ke creep, langsung hit 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 hit. Ini gue bilang gak bertahan Abi. Nah, Abi kalau main late game serem juga sih, wow. So, stun-nya rusuh dia. Nah, ini minion lagi. Isinya biar apa? Biar attack speed lu kencang tuh. Jadi ngehit orang enak. Ini ada buff biru, kita ambil aja. Jangan lupa beli queen spring, minimal tuh defense 1 atau 2 juga gak apa-apa. Selalu lembek deh. Oke, setan, setan diambil. Bisa aja langsung. Kabur lagi buat-buat. Udah sih. Kita kejar, kita kejar. Nah, ini kalau kayak gini tuh jangan bisa skill 2 aja nih. Oh, kalau nggak skill 2, skill 1. Oh. Jadi dia nggak sempat combo, udah mati duluan. Fokus lagi, creep. Gitu-gitu aja lah mainnya. Nah, ini di mid ada satu orang nih. Breaker, bad. Kita banget damage-nya. Parah, man. Not bad, not bad. Skill satu lagi. Oke, okay. Salah aku apa? Jeleng. Ting ketolol buat chill FF. Tuset. Mainnya hebat, kita main hebat aja. Solo lord nih ya, tanpa retri solo lord. Soalnya bisa perhatikan sih, musuhnya juga biasa aja. Jadi wajarin aja jadi HD, meng HD biar cepet. Bosen soalnya. Ya bosen gua kalau lawan orang cacat. Enggak lah, bisa enggak. Cut. Apa sih tolol. Mega ya. Tier lu apa bego. Kesel. Nah ini fokus tower lu aja. Apa harus itu satu. Cut. Nah ini mati seharusnya. Oke. Okay. Okay, jangan lupa like, subscribe. Nah, victory sih ya. Seharusnya MVP. Wah, maniak juga tadi kan. MVP boss. Nah, di sini gua ngasih tau emblemnya nih. Emblemnya itu assassin. Terus ini lu breaker, bisa retry bisa. Dan ini, oh, itemnya. Terakhir bulu.